reaksi dan komentar Bunga Citra Lestari setelah tahu dirinya akan diduetkan dengan Lesti Kejora di konser Semesta Krisdayanti nanti. Bunga Citra Lestari sambut baik rencana Krisdayanti yang ingin menduetkan dirinya dengan Lesti Kejora di acara konser yang bertajuk Semesta Krisdayanti. Wanita yang kerap disapa dengan panggilan BCL tersebut terang-terangan mengatakan kepada awak media bahwa dirinya sangat senang bisa berkesempatan berkolaborasi dengan sosok Lesti Kejora. Bahkan, istri dari almarhum Ashraf Sinclair tersebut belak-belakan mengatakan tak sabar lagi menunggu momen itu tiba. Ini merupakan kesempatan yang begitu istimewa buat saya, karena diberi kesempatan untuk sepanggung dan berduet dengan sang diva dangdut muda Indonesia, Lesti Kejora, ungkap Bunga Citra Lestari di depan wartawan beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, nama Lesti Kejora perlahan tapi pasti kembali menjadi pusat perhatian karena skill yang dimilikinya. Meski sempat vakum dari layar kaca usai rumah tangganya dengan Rizky Billar mendapatkan ujian yakni adanya KDRT, namun kini keberadaannya paling dinanti-nantikan. Bahkan baru-baru ini salah satu diva tanah air yaitu Krisdayanti atau biasa disapa KD menggaet Lesti untuk menjadi bintang tamu di konsernya. Usut punya usut, KD bakal gelar konser di G-Expo Convention Center pada 5 Agustus mendatang. KD menggaet Lesti serta beberapa penyanyi ternama Indonesia seperti Bunga Citra Lestari alias BCL hingga Rockjer bersuara emas Judika. Tak hanya itu, KD juga seret anak-anaknya, Aurel Hermansyah serta Amora Lemos. Surprise! Tidak hanya dua, tapi ada 5 bintang tamu, tulis Krisdayanti dalam keterangan gambar. Melihat postingan tersebut, netter langsung ramai berikan beragam komentar. Lebih-lebih fans Lesti yang salfok dengan keberadaan sang idola berjajar bersama penyanyi-penyanyi ternama. Mereka sambut heboh seraya ungkap tak sabar melihat penampilan Lesti di konser KD. Ada Lesti Kejora, komen seorang fans Lesti. Pas ultahnya Lesti acaranya, terima kasih sudahlah undang Dede Lesti Krisdayanti, ID Krisdayanti Lemos, timpal yang lain. Ini yang namanya hujatan dibalas dengan prestasi. Rezeki anak baik, sahut lainnya. Masya Allah, sang Kejora selalu bersinar di mana-mana. Semoga membawa berkah buat semua orang, tambah yang lain. Masya Allah Bunda Bang Fatih full job ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Bunda Lesti, seluruh lainnya. Masya Allah, semesta Krisdayanti Alhamdulillah semakin Allah angkat derajatnya Leslar Best, imbu fans yang lain lagi. Selain dari itu, harus diakui, tahun 2023 ini merupakan tahun mulainya Lesti Kejora dan Rizky Billar aktif kembali di dunia hiburan tanah air. Tak tanggung-tanggung, di bulan ini, terlihat Lesti Kejora dan suaminya tak sempat beristirahat karena jadwal pekerjaan yang cukup padat. Mulai dari job on air, off air sampai olahraga. Menariknya, setiap kegiatan pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu dimuat di medsos. Mereka selalu menjadi trending topic di berbagai platform media sosial.